hargai Indonesia. Di piala Piala Dunia ronde ketiga ini, setelah pertama kali melawan Australia 0-0, dan ini kita menang 2-0, dan hasil itu pun bertahan sampai akhir pertandingan ketika wasit meniup peluit panjang pada menit ke-100 tadi kalau tidak salah. Selain membawa kegembiraan untuk kita, 280 juta rakyat Indonesia minus Bung Towel dan kawan-kawannya dan para mafia bola, kemenangan kita ini juga akan membawa rezeki bagi warga tetangga kita, warga negara tetangga kita yang oleh pemerintahnya diminta untuk makan singkong karena mereka kekurangan beras. Itu akan memenuhi nanti dunia maya ini dari pantauan para konten kreator yang bermuka dua, contohnya nanti misalnya si Butang Follow. Ini mungkin realiti pahit yang perlu ditelan fans-fans Indonesia, sebab sebelum ni diorang kata Indonesia ni macam Argentina lah. First game kalah, lepas tu menang, lepas tu dekat round 16 jumpa dengan Australia. Ingatkan boleh pergi jauh, last-last kena tibai sampai 4-0 mat. Satu gol pun Indonesia tak skor dalam game ni. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Sebab Malaysia bukan setakat skor satu gol, skor 3 gol lawan tim Korea yang lebih baik ranking daripada Australia. Mungkin kena minta lah tunjuk ajar lagi-lagi daripada kita punya penyerang. Itu sebentar lagi pasti akan muncul dengan ulasan mengenai kemenangan kita ini, dan juga media-media mereka semacam Makan Bola dan yang lain-lain itu akan mencari cuan dengan membuat berita-berita yang heboh tentang kita gitu, nanti memuji-muji supaya datang para netizen Indonesia untuk berkomentar di sana ya. Jadi karena selama ini banyak dari komentator asal Malaysia yang mengatakan bahwa kita di sini sengaja membahas soal Malaysia itu karena untuk cari duit kalau nggak bisa beli beras gitu. Tapi yang kita lihat nanti, lihatlah, itu yang terjadi adalah sebaliknya ya. Banyak sekali nanti konten kreator asal Malaysia itu yang akan cari muka dengan kemenangan kita lawan Arab Saudi ini. Kalau bahasa mereka itu tumpang bangga gitu ya. Jadi nanti mereka akan klaim bahwa tim yang mengalahkan Arab Saudi itu adalah timnas Nusantara, timnas Melayu Mahawangsa. Nah, jadi setelah melihat pertandingan ini tadi, jadi semakin lucu kan, seperti saya katakan itu, semakin lucu kita mengingat lagi bagaimana kita ditertawakan oleh tetangga kita yang merasa paling berkelas itu, yang merasa lebih hebat segalanya dari kita ketika kita kalah melawan Jepang gitu ya, dan mereka menang melawan Laos, bangganya itu luar biasa, dan mereka meminta ranking kita kemarin, dan seperti biasa, seperti kita waktu melawan Australia dulu, itu hanya harapan palsu yang sebentar saja gitu, yang mereka itu kan tim yang spesialis memungut poin-poin receh dari tim-tim receh seperti itu ya, dan baru saja mereka mendapatkan hasil yang begitu romantis melawan saudara serumpun mereka India. Jadi biarkan tetangga kita masuk gua lagi paling nggak sampai Maret nanti ya, nggak bisa keluar-keluar mereka. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Peluang Indonesia ke Piala Dunia kembali cerah apabila berjaya mengejutkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Yes, 2 gol. Clean sheet. Hujung-hujung kad merah tapi masih berjaya bertahan sehingga habis. Okay, so DM pun dah ramai gila ni. Kalau aku buat video ni pagi esok, aku tak tahulah berapa banyak DM lagi yang akan masuk. So kita buat terus malam ni. Macam biasa, korang yang nak support WeBro boleh tekan butang follow. Dah tekan, mantap cuy. Of course lah, review kali ni kita kena mulakan dengan pemain ini, Marcelino Ferdinand. Tahun ni aku dah review banyak player Indonesia, player warisan, player tempatan, dan antara player yang pernah aku review suatu ketika dahulu, Marcelino Ferdinand, one of my favorite players to watch. Okay, walaupun sejak beberapa bulan ni dia punya spotlight tu makin kurang, makin orang tak pandang Marcelino Ferdinand ni compare dengan Piala Asia hari tu. Lepas tu ada juga orang-orang Indonesia yang tak suka, katanya dia selfish, katanya dia tak boleh pakai. Okay, which is ada betulnya, ada beberapa game yang dia agak selfish, tak passing, tak tahu position macam mana. Tapi tonight, hari ini, malam ini, dia membuktikan yang dia masih lagi star boy dalam timnas Indonesia. Dah lah dapat sumbat gol 2 biji, lepas tu dapat pula celebrate macam ni, memang dia menang besar malam ni. Marcelino Ferdinand is that guy. Okay, kalau celebration macam ni mengingatkan aku tentang, of course lah, Cristiano Ronaldo.
Mungkin sebab stadium Gelora Bung Karno tu dia tak ada tempat macam nak duduk macam Ronaldo buat, Garnacho buat. So dia duduklah atas kerusi ni. This is like the most iconic celebration lah untuk timnas pada tahun ini ataupun in recent years. Secara jujurnya, Indonesia memang diserang bertubi-tubi. Arab Saudi memang pegang position. Memang diorang dominate bola. Indonesia bertahan habis-habisan. Lagi-lagi lepas dah leading 2-0 awal-awal eh. Okay. Dah leading 2-0 ni memang diorang dalam langkah kanan lah. Okay, tak perlulah nak cari gol lagi kalau dah leading 2. Kalau leading 1 mungkin risau sikit. Tapi bila dah leading 2 memang diorang bertahan. Arab Saudi memang banyak betul shot off target. On targetnya tak berapa banyak. Okay. So in the end, Indonesia berjaya kalahkan Arab Saudi. Disebabkan kemenangan ini, maka Indonesia secara tiba-tiba daripada tempat terakhir dalam grup kini berada di tempat ketiga. Ingat eh, nak layak ke round keempat, tempat ketiga dan tempat keempat sudah cukup. Kalau nak layak terus ke Piala Dunia, tempat kedua dan tempat pertama. Okay, so ada satu lagi game yang belum habis antara Bahrain dan juga Australia. Aku tak rasa Bahrain boleh menang, so mungkin Indonesia akan kekal di tempat ketiga buat setakat ini. Of course, ranking akan naik banyak gila. Okay, menang dengan Arab Saudi kot. Kau ingat ranking tak naik banyak ke? Mesti akan naik banyak juga aku rasa. Alright, so itu saja tahniah aku ucapkan kepada Timnas Indonesia. Macam biasa, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Yes, prediksi abang tepat. Menyalah Timnas Indonesia bantai Arab 2-0. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Apa benda ni weh? Sejauh ini Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia Tenggara mana pun sejak 2008. Rekod tersebut baru saja dipecahkan oleh anak-anak Shin Tae-yong, khususnya anak emas Cristiano Marcelino. Performa man of the match dan dua gol mantap Marcelino membawa Indonesia menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup C. Beberapa pemain lain juga tampil menonjol, terutama Kelvin Verdom yang berlari hingga krem dan ia juga nyaris mencetak tendangan voli indah. Rizky Ridho merupakan back paling solid untuk Indonesia, sangat tenang dan dia harus bermain di luar negeri. Rata-rata setiap pemain memberikan 100% hingga minit terakhir meski hanya dengan 10 pemain. Dan inilah hasilnya, dominasi atas Arab Saudi yang pandai berguling dan beruntung tidak dibantai 4-0. Namun para supporter Garuda, jangan lupakan jasa Shin Tae-yong dan juga Eric Toheh atas kemenangan ini. Sekali lagi, selamat King Indo. Garuda terbang tinggi, respect. King FIFA terbaru Indonesia kembali disalib oleh Malaysia setelah kalah dari Jepang, yang mana Malaysia dan Indonesia terpaut 1 poin. Malaysia berada di peringkat 28 Asia setelah mengalahkan Laos di pertandingan persahabatan, sedangkan Indonesia berada di peringkat 29. Sebagian fans Malaysia merasa bangga dengan pencapaian mereka, namun sebagian mereka justru merasa malu. Dan berikut komentar-komentar fans Malaysia. Garuda di bawah tapak kaki harimau, guna penjajah Belanda pun tidak bisa. Apa gunanya naik ranking tapi kita gagal layak ke Piala Asia nanti? Buktikan kepada rakyat Malaysia. Negara Konoha kalau gagal layak ke Piala Dunia, tetap dorang mereka layak ke Piala Asia akan datang, dan netizen Konoha masih bisa mengejek kita. Apakah kalian anggap memperbaiki ranking itu mudah? Kenyataannya kelayakan Piala Dunia pun tersingkir awal-awal, sedangkan negara yang kita lewati hampir-hampir layak ke Piala Dunia. Mentaliti seperti inilah yang harus kita rubah agar mendatangkan kesan yang positif di akhirnya. Ketar-ketir Konoha 4-0 kalah dengan Jepang. Sebelum ini bergaya sok jago, sudah kalah malah dihamkok. Tak usahlah banding-bandingkan ranking sangat. Kenyataannya prestasi pasukan jauh berbeda. Level pasukan pun berbeda. Mereka itu main di kualifikasi Piala Dunia, sedangkan kita hanya dapat lawan tim yang lemah yang level pun di bawah. Pusinglah dengan cerita ini, sibuk dengan ranking. Bermain dengan tim Asia Tenggara tuh kegotlah jawabannya. Aku rasa kalau Malaysia lawan Indonesia pasti kalah. Level Indonesia sudah lain. Lawan klub yang rankingnya ada di bawah memanglah pasti bisa menang. Lihat Brunei ajak Rusia pertandingan persahabatan. Tak usahlah pertandingan persahabatan yang terlalu kuat-kuat, ajaklah Thailand, Vietnam atau Indonesia. Tak susahlah sebab menang dengan lawan di bawah kita. Cobalah lawan Vietnam dan Thailand. Banding-membandingkan ranking, mau menang pun tertatih-tatih melawan tim yang ada di bawah kita. Kalau mau cepat naik ranking, lawanlah Papua atau Brunei. Perbedaannya jauh.
main untuk kelayakan Piala Dunia melawan Jepang di ronde ketiga dengan perlawanan persahabatan melawan Laos. Apa yang dibanggakan? Kalau melihat prestasi sekarang ini, Indonesia lebih baik daripada Malaysia. Seperti itulah kenyataannya. Apakah hanya kita dengan Indonesia kah yang ada di ranking FIFA? Seharusnya sekarang ini kita kejar Thailand dan Vietnam, bukannya masih main kejar-kejaran dengan Indonesia. Ada apa dengan ranking? Lihatlah pasukan Filipina, ranking bagus namun tak main di Piala Dunia. Indonesia hanya tinggal berjuang untuk masuk ke Piala Dunia. Ranking ini hanya nomor saja. Indonesia sekarang tengah main dengan jago-jago Asia dalam kelayakan Piala Dunia. Kita masih berputar-putar di sekitar perlawanan persahabatan dengan negara-negara seperti Laos dan India. Hanya seperti itu sajalah kita memperbodoh-bodohkan Konoha. Hanya melawan Laos pun boleh melawati tanpa perlu melawan Jepang. Ternyata orang Malaysia jauh lebih pintar daripada Jawa Konoha. Impor 80% pemain Belanda pun masih tak mampu mengatasi Malaysia. Lemah. Sekarang pemain-pemain Belanda tuh pasti kena serang sudah dengan Konoha. Lama-lama mesti mental pemain tuh menyesal jadi Indo. Dahlah negara ekonomi paling buruk sampai mengemis ke Cina untuk makan siang gratis. Utang pun semakin bertambah. Bolehlah lepas lawan India terus lawan Brunei. Dah tentu naik ke ranking 100 dunia. Lawan Jepang pun tidak bisa memasukkan gol. Malaysia hanya santai bisa lawan Korea 3-3. Ranking jauh berbeda pun Jepang dengan Korea. Sudahlah 90% pemain Belanda. Hihihi. Hanya bertemu dengan Laos. Cobalah seperti Indonesia, cari lawan Arab Saudi, Jepang atau MU. Baru tahu kebolehan. Jangan hanya asik cari tim yang bisa dibantai saja. Selamat kepada bola sepak Indonesia, semakin maju dan terus ke hadapan. Tewas kepada pasukan ranking 15 dunia dan layak ke pusingan ketiga Piala Dunia bukan sesuatu yang memalukan. Tim Malaysia pun belum sampai ke level ini. Kesimpulannya, lebih baik melawan tim yang lemah yang penting bisa dapat poin daripada melawan tim yang kuat tetapi tidak mendapatkan poin. Pintar orang Malaysia. Tak usahlah banding-bandingkan ranking, hakikatnya prestasi pasukan jauh berbeda. Level pasukan pun berbeda. Mereka main di kualifikasi World Cup, sedangkan kalian hanya dapat lawan tim lemah yang level pun di bawah. Arab Saudi pun Indo tak boleh makan. Kita dengan India pun terkial-kial lagi. Bolehkah FAM fokus dengan pemain warisan yang kualitas Eropa, bukan cari warisan kualitas Liga Super? Indonesia pandai cari warisan, pandai cari naturalisasi, bukan macam Malaysia. Naturalisasi pun dah tua, ada yang dapat IC terus senyap sekarang. Kita lawan India sepatutnya menang, tapi player yang bagus disuruh balik. FAM lembab sekarang, apalagi alasan FAM nak bagi. Indonesia semakin ke Piala Dunia, kita masih mengejar India. Wahid untuk ditelan, sebenarnya Indonesia makin jauh tinggalkan Malaysia dekat belakang. Puncak-puncaknya sebab pucuk-pucuk pemikiran FAM sudah tak relevan. Lintas ranking lagi, cuma sehari di orang nongkrong di atas.